Tes 1, 2, 3. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Oke guys, langsung aja di video kali ini gua bakal buat gameplay dari card yang menurut gua untuk sekarang di LGR adalah card TTL yang paling kuat. Card TTL yang paling susah buat dikalahin juga. Nah, di gameplay kali ini gue bakal coba main pakai si Mohyul dengan susunan pendan. Ada pendan double 3 kali pindah satu line ditambah anti black hole ya. Terus bawa pendan anti ambil alih, ada pendan trampolin, dan yang terakhir bawa helm water. Helm yang bisa kurung lawan kalau lawannya mau main TTL. Nah, sebelumnya gue udah nyoba-nyoba kart TTL dengan susunan pendan yang cocok untuk tiap-tiap kart. Dan gua rasa untuk sekarang emang si Mohyul dengan susunan pendant kayak gini yang paling susah buat dikalahin guys. Tapi bukan berarti si Mohyul ini nggak bisa dikalahin ya. Karena kalau si Mohyul dengan susunan pendant kayak gini ketemu sama Sutton yang bawa pendant magnet, kalau si Sutton mainnya pinter, itu si Mohyulnya bakal kewalahan banget buat menang. Tapi selain lawan itu, kalau kalian cuma ketemu card-card biasa, ya gue yakin kalian kemungkinan besar bakal menang kalau pakai pendant kayak gini. Oke, langsung kita mulai aja gameplaynya. Di gameplay kali ini gue bakal nyoba di DL aja. Mapnya juga kebetulan map bom ya. Meskipun map bom ini nggak terlalu cocok, tapi kita coba aja. Dan langsung gue start gameplay pertama dari si Mohyul. Kita lihat kita ketemu sama siapa guys. Oke. Oke guys, di gameplay kali ini gue ketemu sama Catherine ya. Kita dapat giliran keberapa coba? Oh, kita dapat giliran kedua. Ya udah nggak apa-apa, dapat giliran kedua lawan si Catherine. Siap. Catherine jalan, loncat kemana pak? Oke, ambil double 12. Untungnya belum bisa masang bom ya. Dan kalau main di map bom juga, lawan yang paling gua antisipasi atau jangan sampai ketemu itu White Watson sebenarnya, karena dia punya skill loncat. Dan kalau skill loncatnya dapet, kita bisa langsung kena bom. Ini skill pindah satu lainnya dapet, kita pindah ke area yang pertama aja. Ini bangun satu aja, bangun bendera. Oke, nggak jadi landmark. Ya udah, double 2. Nah, double 2-nya dapet. Kita bangun bendera lagi, jangan sampai bangun bangunan. Soalnya bawa pendant anti ambil alih. Ayo, double 4. Nah, double 4-nya juga dapet. Ya udah, tanggung sekali lagi double-nya GM. Ayo, double 12. Oke, double-nya dapet. Dan pindah satu lainnya aktif. Kita loncat aja ke sini. Udah punya dua color completion. Satu kali lagi kita udah bisa menang triple. Ya udah, si Catherine sekarang jalan, loncat kemana? Jalan dong, auto. Dia auto, tapi loncat kita nggak dapet ya. Ya udah, double 12. Oke, double 12-nya dapet. Dapet double 12, gua ambil double 4 aja. Double 4 GM. Yah, dapatnya 4 doang ya. Ya udah, tinggal sebenarnya enak banget ya. Kita bisa main line atau main triple. Tinggal milih aja ini. Nggak jalan-jalan. Nah, dia ke 9. Kita coba pendant anti ambil alihnya. Harus aktif GM pendannya. Oke, pendannya aktif. Ini kita tolak aja. Ya udah. Berapa ya? Double 12 deh. Double 4 aja. Double 4. Ya, dapatnya 8 lagi. Oke, pindah ke travel. Ini udah pasti menang, kecuali dia bisa ambil alih area kita. Kita langsung ke turis aja. Kita berarti menang lain ya. Oke, gua lanjut ke gameplay berikutnya. Oke. Oke guys, di gameplay kali ini gua ketemu sama Mohyul. Jadi Mohyul lawan Mohyul ya. Dan kita dapat giliran pertama.
loncat satu lane kita dapat, gua loncat aja ke satu. Ayo landmarknya aktif. Door. Nah, landmarknya dapat. Double 2. Double 2-nya dapat. Thank you GM. Bangun bendera aja. Nah, jalan lagi ambil double 4. Double 4-nya dapat ya. Helmnya aktif mulu dari tadi. Ya udah, yang terakhir double 12. Nah, pindah. Oke, pindah satu lane-nya dapat. Gua loncat aja ke 6. Dan kita tinggal satu blok lagi, udah bisa menang. Oke, untungnya pindah satu lane dia juga nggak aktif. Jadi kita bisa leluasa, guys. Nah, sekarang si Mohyul jalan, dia ambil double 6. Ayo dong, aktif dong skill anti ambil alihnya. Aktif nggak? Aktif nggak? Nggak aktif skillnya loh. Padahal persentasenya 80% buat nolak anti ambil alih. Buat nolak ambil alih. Tapi nggak aktif ya. Dia bawa pendant yang sama kayak kita. Cuma beda jenisnya aja. Dia bawa black hole, gua bawa drill tank. Nggak aktif. Nggak aktif dua kali skillnya. Asli loh GM. Bener-bener. Tumben-tumbenan ya. Ya udah, double 12. Oke, double 12-nya dapat. Kita bangun bendera aja. Jalan lagi ambil double 4. Dapatnya 8, gak apa-apa. Yang penting double. Ayo, double lagi. 12. Pindah satu line. Astaga, gak aktif. Ya udah, 9. Nah, untung 9-nya dapat. Oke, kita masih bisa menang guys, tenang aja. Sekarang si Mohyul jalan, dia loncat kemana coba? Loncat ke 10. Kali ini harus aktif skillnya. Apalah itulah. Nuker yang mana? Aktif dong. Nah, aktif juga pendanya. Kita bayar aja. Gue ya jalan ya. Ya udah, 10. Oke, 10-nya enggak double, enggak apa-apa. Kita bangun bendera aja. Ya udah, enggak apa-apa. Sekarang jalan kemana dia? Jalan ambil 6. Nah, ini kita bisa menang. Kita bisa menang. Asalkan skill anti ambil alih dia enggak aktif. Ayo, 8. Nah, 8-nya double. Oke, loncatnya dapat. Tolong jangan aktif dong pendanya. Nah, pendan dia nggak aktif, sama kayak kita. Hoki ya, gue bisa menang. Oke guys, gue lanjut ke gameplay berikutnya. Oke. Oke guys, di gameplay kali ini gue ketemu sama Mohyul lagi. Untungnya kita jalan pertama ya. Pindah satu lane gua nggak dapet, berarti kita loncat ambil double 4 aja. Oke, double 4-nya dapet. Gua bangun di 7. Kita bangun di 7, ambil double 2. Ayo, double 2. Nah, double 2-nya dapet. Dapet double 2, kita doublein satu kali lagi. Ayo, double 12. Pindah satu lane. Nggak aktif loh. Pendanya lagi-lagi nggak aktif ya, pindah satu lane kita. Gua nggak ngerti kenapa boncos banget itu pendan. Oke, ini kayaknya gua kenal nih guys. Nah, ini temen gua ya. Ini temen gua, temen satu clan, temen satu family. Kita sapa balik deh. Ini gua kenal banget nih, Crown 100 namanya. Punya channel YouTube LGR ya, sama kayak gua. Suka upload konten tentang LGR. Nanti kalian bisa lihat sendiri dan bisa kalian subscribe juga, oke? Nah, pindah satu lane kita dapet. Gua loncat aja ke sampingnya. Oke, gua ambil double 12. Double 12-nya dapet, mantap GM. Jangan aktif bubble-nya, jangan aktif. Aduh, bubble-nya aktif lagi. Dia bawa ini ya, bawa helm yang sama kayak kita. Bisa ngurung lawan dua kali.
Tapi nggak apa-apa guys, ini tinggal sekali setut aja dia udah bangkrut. Oke, dia ke landmark kita. Ya udah, double 2. Nah, double 2-nya dapat. Dapat double 2 udah enak banget. Udah pasti menang kita. Tinggal nunggu cat dia abis aja. Sekarang si Mohyul lagi jalan ke 7. Berarti kita menang ya. Ke 9 aja, 9. Nah, 9-nya dapat. Berarti kita udah pasti menang karena cat dia. Nah, benar kita menang. Dan kayaknya gitu aja gameplay dari si Mohyul dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys. Oke, okay? See you.